Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, lahu ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'da. al hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dan mudah-mudahan bangunnya kita dari tidur itu membuat kita semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa terbangun kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Ada orang yang tidur di malam hari tapi dia tidak bangun lagi. Ada pula orang yang begitu susah untuk tidur Belok kiri, belok kanan, tidak tidur-tidur Maka tidurnya kita itu sesungguhnya adalah Atas kehendak Allah Sebagaimana bangunnya kita adalah atas kehendak Allah Maka jadikanlah Bangunnya kita dari tidur itu sebagai cara Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah subuh berjamaah kita tunaikan Inna Qur'an al-Fajri Kana mashhuda Ibadah subuh itu ibadah yang spesial Ibadah yang dipuji secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran Al-Kirim Bahkan ibadah yang dipersaksikan oleh para malaikat Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima oleh Allah SWT Sama-sama kita juga harus bersalam dan salam untuk Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau, mudah-mudahan kita semakin taat dan istiqamah berada di atas sunnahnya. Itulah cara untuk mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Mahsyar. Syafaat itu adalah sebuah pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah hanya atas izin Allah tidak ada orang yang akan bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah kecuali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sekian banyak Rasul dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang insya Allah nanti diberikan izin untuk memberikan syafaat itu ketika mereka datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh bilang jangan saya saya tidak pantas memberikan syafaat itu coba datang kepada Nabi Ibrahim datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bilang jangan minta itu kepada saya saya tidak pantas untuk memberikan syafaat itu karena dulu di dunia Ketika hidup di dunia dan selama hidup di dunia itu, saya pernah terpaksa berbohong tiga kali. Jadi, seumur-umurnya Nabi Ibrahim terpaksa berbohong, terpaksa berbohong, berarti bukan sengaja. Atas dasar itu, dia tidak merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Coba minta kepada nabi yang lain, terus. sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah insyaallah yang akan memberikan syafaat itu. Ikhwati fillah sekali lagi mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Untuk tausiah kita pada pagi hari ini, saya ingin berbagi dan kita bersama terkait dengan beberapa faidah faidah Ramadan, fawaid Ramadaniyah. Yang mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi ilmu dan menambah semangat kita dalam melaksanakan Ramadan. Faidah yang pertama, kita coba dalami makna sebuah hadis yang sering diulang-ulang khususnya yang berkaitan dengan Ramadan apa hadis yang sering diulang-ulang itu adalah sebuah hadis kudsi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan langsung dari Rabbnya. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kala Rabbi. Jadi ciri-ciri dari hadis qudsi itu Rasul mengatakan qala rabbi. Rabb saya berkata. Tapi itu bukan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim, Nabi hanya menerima apa adanya dari Jibril, Labzan wa ma'nan. Baik lafaznya maupun maknanya. Kalau hadis qudsi itu tidak sama maknanya yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau yang meriwayatkannya apa bedanya bedanya tentu saja banyak hadis kursi walaupun itu datang dari Allah riwayatnya Nabi yang menyampaikan tetapi tidak boleh dibawa dalam bacaan sholat sementara Al-Quranul Kirim itu yang dibaca di dalam sholat Faqra'u ma tayassara minal Qur'an Bacalah apa yang mudah bagi kalian Dari Al-Quran ah. Al-Quranul Kirim Membacanya itu diberikan pahala setiap huruf Man qara'a harfan minal Qur'an Falahu hasanah Wal hasanatu bi'asri am saliha kalau kita membaca Al-Quran satu huruf saja dari Quran yang kita baca itu mendapatkan sepuluh kebaikan tapi hadis kursi hadis kursi itu tidak seperti itu jadi ada banyak ada banyak perbedaan perbedaan Al Quranul Karim tidak boleh secara sengaja untuk beribadah membacanya oleh perempuan yang dalam keadaan haid sengaja untuk bertabut dengan membaca Al Quran Nah, walaupun ada perbedaan penangan di situ. Nah, sementara untuk hadis Qudsi itu dibolehkan. Di Jadi ada banyak-banyak perbedaan. Penggalan dari hadis kursi yang saya maksud itu adalah As-siyamu li wa ana ajzi bihin Karena hadis itu kan Kullu amali bani Adam lahu illa as semua amal anak Adam itu adalah untuk dia kecuali puasa fa li. Jadi apa makna asyamu li wa ana Ini ini faedah pertama yang ingin saya sampaikan. Uh, ketika dikatakan bahwa asyamu li, puasa itu hanya untuk saya diberikan penjelasan oleh para ulama tentang makna hadis itu bukankah sholat juga karena Allah bukankah nanti kita mengerjakan ibadah-ibadah karena Allah karena kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah berarti karena Allah untuk Allah tapi kenapa di hadis itu dikatakan asyiamu li hanya untuk saya. Jadi maknanya adalah annasiama la fihi siwallah. Ibadah puasa itu ketika kita mengerjakan ibadah puasa itu la yu'badu fihi siwallah. Tidak ada yang kita sembah tidak ada tujuan kita untuk siapa ibadah itu, kecuali hanya untuk Allah, dan itu berbeda nanti dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh: ibadah sholat, umpamanya. Sholat itu kan ada rukunya, ada sujudnya. Inti dari sholat itu ada pada ruku' dan sujud. Tapi mungkinkah orang melakukan ruku dan sujud untuk selain Allah? Bisa. Ruku dan sujud untuk selain Allah itu adalah syirik sebenarnya. Dan banyak yang melakukan. Sujud umpamanya. Berapa banyak orang sujud-sujud ke kuburan. Dia tidak sedang menyembah Allah. Tapi dia sedang menyembah kuburan itu. maka jadilah ia sebuah kesirikan kalau seandainya kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti sujudnya salatnya tadi bisa dilakukan untuk selain selain Allah. Uh, haji umpamanya. Mungkinkah ibadah haji itu dilakukan untuk selain Allah? Bisa. Apa contohnya? Umpamanya salah satu dari rangkaian ibadah haji yang bahkan itu adalah menjadi rukun dari ibadah haji itu sendiri. Itu adalah tawaf. Tawaf itu itu menjadi rukun dalam dalam ibadah haji. Ada namanya tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Sekarang pertanyaannya, adakah orang tawaf untuk selain Allah? Jawabannya ada. Berapa banyak kesalahan-kesalahan syirik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu? Mereka tawaf di kuburan-kuburan para walinya. Mereka tawaf di kuburan-kuburan kiai yang mereka anggap keramat, dijadikan itu sebagai sebuah ibadah, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. dan oleh sebahagian orang-orang sufi itu kuburan Hussein itu bagi orang Syiah mengunjungi kuburan Hussein satu kali saja itu bisa sama dengan haji dan umrah yang kalau mereka sudah sampai ke kuburannya Hussein itu macam-macam keserikan yang mereka lakukan Ya Hussein Ya Hussein yang dipanggil adalah Husseinnya madat-madat ya Hussein tolong kami wahai Hussein tolong kami wahai Hussein ini syirik atau tidak ini syirik kerana iya kana abudu wa iya ka nasta'in itu juga kadang yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi karena sufi sama syiah itu imbang-imbang itu kata orang sekarang 11-12 Ketika mereka mengagung-agungkan kuburan Hussein, yang sebelah sini mengagung-agungkan pula kuburan-kuburan orang-orang mereka anggap keramat. Mereka tawaf di kuburannya. Sambil meminta-minta, Ya Badawi, Ya Badawi. Dan itu syirik. Berarti ibadah tawaf yang biasa dikerjakan pada ibadah haji, yang seharusnya untuk Allah, bisa dikerjakan untuk selain untuk selain Allah dan itu tidak ada pada puasa kalau ibadah puasa sebuah ibadah yang dikerjakan murni hanya untuk Allah dan tidak ada untuk selain Allah tidak ada yang kita sembah dalam puasa kita kecuali hanya Allah saja beda sama yang tadi tawaf untuk selain Allah sujud untuk selain Allah Ruku untuk selain Allah. Dulu raja-raja dahulu itu di, disembah dengan cara ruku kepada raja itu. Jadi kalau mau menghadap ke dia harus dengan cara harus dengan cara menunduk. Bahkan kembali dari tempatnya itu aja, Itu tidak boleh berdiri membalik belakang punggung itu. Tapi tetap harus dengar sambil jongkok sambil mundur. Karena dia anggap itu tidak sopan. Makanya. ruku dan sujud itu sesungguhnya adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah maka tidak boleh kita ruku dan sujud kecuali hanya kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala ah, jadi ketika dikatakan asya muli puasa itu hanya untuk saya itulah artinya Bahwa ibadah puasa kita Tidak ada yang kita sembah saat kita berpuasa Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin kita berpuasa Yang kita sembah ketika itu Selain daripada Allah Itu makna dari kata Asyamu asyamu ilim Lalu apa pula makna Wa ana ajzi bihi Dan hanya saya yang memberikan balasan. Bukankah ibadah lain juga Allah yang memberikan balasan? Bukankah kalau seandainya kita solat, Allah yang memberikan balasan solat kita. Kalau seandainya kita bersedekah, berinfak, Allah yang memberikan balasan. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah yang memberikan balasan. Tapi pada hadis tadi dikatakan, As-siyamuli wa ana ajizibihi. puasa itu murni mutlak untuk saya hanya saya yang disembah dan saya yang menentukan balasannya maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu pahala dari ibadah puasa itu itu di luar daripada kelipatan pahala ibadah-ibadah yang lain kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya satu satu nanti dikalikan menjadi sepuluh Kalau untuk berinfak Masalul lazina yunfikuna fisa bilillahi kamathali habbatin ambatat saba'a sanabil kalau nanti ibaratnya menanam satu biji nanti tumbuh menjadi tujuh yang tujuh ini berkembang bisa menjadi tujuh ratus itu kelipatan-kelipatan untuk pahala-pahala ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Kalau membaca huruf uh, membaca Al-Quran seperti yang tadi kita sampaikan satu huruf saja bisa bisa mendapatkan sepuluh itu kelipatan kelipatan untuk ibadah-ibadah selain puasa sedangkan untuk puasa sendiri wa ana hanya saya yang menentukan dan itu artinya adalah kelipatan itu tidak berlaku untuk puasa satu banding sepuluh tidak berlaku bahkan menjadi tujuh ratus juga tidak berlaku untuk puasa murni Allah yang menentukan berapa besaran pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang oleh orang-orang yang berpuasa itu tanpa batas maka ketika dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala innama sabiruna ajrahum hisab Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabirun. Di antara mufassir menafsirkan ayat itu as-sabirun itu dengan as-saimun. Di antara tafsir kata as-sabirun itu adalah as-saimun, orang yang berpuasa. Kenapa sabirun itu dimaknai dengan orang yang berpuasa? Karena puasa itu sendiri adalah sabar. Maka syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrus sabar. Bulan puasa itu juga disebut dengan bulan bulan sabar. Bulan membangun kesabaran. Benar-benar kita diuji kesabaran kita oleh Allah. Karena ketika kita sendiri dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus ada makanan, ada minuman. Sendiri kita di situ. Tapi kita tetap tidak mau memakan dan meminumnya. Kesabaran kita benar-benar diuji. Dan di ayat tadi dikatakan, Ajrahum bi hisab. Mereka diberikan pahala tanpa batas. Oleh karena itu, Wa ana hanya saya yang menentukan berapakah yang paling pantas dia untuk diberikan pahalanya apakah banyak apakah banyak sekali atau mungkin Allah tak berikan pahala apa-apa karena murni Allah yang menentukan kok bisa tidak diberi pahala apa-apa ada Nabi bilang seperti itu apa kata Rasul keminsaimin laisa lahu min siyamihi illa alju' wal atas berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan lapar dan haus. Hanya lapar dan haus itulah yang dia dapatkan sementara pahala tidak. Ada pula orang yang berpuasa tapi Allah berikan maksimal pahalanya karena memang dia memanfaatkan seluruh waktunya untuk untuk mengambil semua peluang-peluang keampunan, peluang-peluang keberkahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini faedah yang pertama tentang makna hadis asyamu li wa ana ajizibihi. Yang kedua, Ramadan ini membuat kita menjadi berbeda. Ketundukan kita kepada perintah Allah dalam Ramadan Itu membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kaum-kaum yang sebelumnya seperti Al-Yahud wa al nasara Ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hey, orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kata asyam yang ada pada ayat ini ini bersifat umum, bukan hanya untuk Ramadhan saja. Karena tidak dikatakan di situ kutiba alaikum siyamu Ramadhan. Anda kutiba alaikum musyam. Maka kewajiban puasa yang ada pada umat Nabi Muhammad itu disebut juga sebagai kewajiban yang bersifat tadriji. Tadriji itu berangsur-angsur. Karena sebelum Ramadan sudah ada puasa lain yang menjadi sebuah keharusan. Apa itu? Saumu Asyura. Puasa Asyura. Dulu sebelum ada Ramadan itu menjadi satu keharusan. Tapi dengan turunnya ayat-ayat yang mengharuskan untuk berpuasa dan Nabi menetapkan itu sebagai puasa Ramadan, kewajiban Ramadan kan turun pada tahun kedua. Puasa Ramadan itu. Nah, ketika turun ayat itu maka dinasahlah kewajiban puasa yang kewajiban puasa yang sebelumnya. Ketika datang perintah berpuasa itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketundukan mereka untuk berpuasa. Tidak banyak tanya. Oh ya Rasulullah, kenapa kita harus sebulan tidak boleh makan, tidak boleh minum? Tidak ada. Semua mereka menunjukkan ketundukannya. Dan ini yang membuat berbeda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain seperti Al-Yahud, umat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyebutkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan, mereka jadi bertanya-tanya. Innallaha ya'murukum an Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Bakara sapi betina, kenapa Allah perintahkan itu? Itu Nabi Musa diberikan wahyu seperti itu untuk mencari tahu siapa pembunuh orang yang sudah meninggal ini. Jadi, sembelih sapi itu nanti ekornya dipukulkan kepada orang itu. Tapi pertama kali Nabi Musa menyampaikan itu, "Inallahahayakmurukum, ya'murukum bahu bakara." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apakah mereka langsung menerimanya? Kalu atat huzwa. Apakah kamu ingin apa namanya itu mempermainkan kami? Masa sapi pula yang mau disembelih ini sudah mati, ini sapi pula mau dimatikan lagi? Ini tapi ada orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sesuatu dari nabinya sendiri, dari nabinya sendiri, mereka tidak bisa langsung percaya. Ini main-main namanya ini katanya. Seolah-olah tidak ada hubungan. Padahal yang memerintahkan adalah Allah. Jadi mereka itu cenderung memainkan akalnya. pula hubungannya sapi sama yang ini. -iniha. Coba kalau tunjukkan saja ketundukan Tunjukkan saja Buktikan kalau kita tunduk Jangan dimainkan akal kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau seandainya Hari ini banyak orang yang Memainkan akalnya untuk mengukur kebenaran yang datang dari Allah bahkan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya bisa-bisa ditolak karena seolah-olah tidak sejalan dengan akalnya. Berarti pengikut sama dengan tabiat yang ada pada orang-orang Yahudi itu, tidak langsung diterimanya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW ketika datang perintah puasa, iya puasa, tidak makan, tidak minum. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? bisa menunjukkan ketundukan itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Iman. Oleh karena itulah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah Orang-orang yang beriman Imannya itu yang dikedepankan Dan ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah Orang-orang yang siap memberikan ketundukannya Kepada Allah ta'ala Biasa makan setiap hari sekarang tak boleh makan Biasa pagi-pagi sarapan sekarang tak boleh Sebenarnya bukan tak boleh Merubah jadual makan sebenarnya Puasa ini bukan tidak boleh makan, tapi dirubah sedikit jadwal makan itu, di cancel. Yang biasanya pagi pindah ke jam 4 sebelum subuh. Yang biasanya siang dibawa ke sore, maghrib. Itu saja. Dan itu semua adalah ujian. Bagaimana kita yang punya iman ini harus tunduk kepada ketentuan Allah. Karena ada nanti di antara hari-hari di mana kita tidak boleh berpuasa, jangan puasa. Ada di antara hari-hari kita di mana kita terlarang puasa. Kalau puasa juga berdosa. Apa contohnya? Hari raya, hari raya ada pula nanti di antara hari-hari di mana kita wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa, berdosa. Jadi ada saat dimana kita haram berpuasa Ada saat dimana kita wajib berpuasa Ada saat dimana kita diberikan pilihan Mau puasa, puasa, mau enggak, enggak Apa ketentuan ini untuk apa sebenarnya ini? Itu untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Dan ibadah Ramadan Bulan yang istimewa Yang dipisahkan oleh terlarangnya puasa sebelum dan sesudah. Jadi murni Ramadan ini terpisah dengan bulan yang sebelumnya, dengan dilarangnya puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Apa sehari sesudah Ramadan? Syawal, satu syawal kita dilarang puasa. Apa sehari sebelumnya? Yaumus syak, Ya itu kan hari dimana kita terlarang untuk berpuasa. La tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw Jangan kalian dahului Ramadan itu. Jadi dilarang untuk mendahului agar bulan Ramadan ini menjadi murni nanti sebulan penuh dimana kita menunjukkan ketundukan kita dalam dalam berpuasa. Dan kalaulah berhasil Ramadan mendidik ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, selamat kita dunia akhirat. Tunduk itu, saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana orang bisa tunduk kepada aturan dunia. Aturan dunia, contoh ada contoh yang biasa saya angkat untuk memahamkan kita dengan makna kalau kita lewat di baterai P atau di batalion 132 itu di gerbangnya nanti kita akan temukan satu kotak di dalamnya ada seorang tentara yang berdiri tegak sambil memegang senjata kalau kita lewat pagi di situ jam 8 jam 9 kita saksikan dia tegak berdiri sambil pegang senjata mata melotot ke depan tidak bergerak pulang kita nanti jam 11 jam 12 lewat di situ masih saja seperti itu itu kenapa bisa seperti itu pernah tidak dia curi-curi waktu umpamanya kan tidak ada orang nih tidak ada siapa-siapa ah duduklah sebentar katanya pernah tidak yang tentara yang tegak yang menjaga di gerbang tadi itu. Ndak. Kenapa ndak? Karena memang itu tugas untuk dia di hari itu. Sampai selesai. Itu namanya tunduk. ada dia cari-cari celah, cari-cari waktu tuh. Kok bisa dia memberikan ketundukannya seperti itu? Itu yang harus dia taati, komandannya. Kalau dia tidak taat seperti itu, dia bisa bermasalah. Kalau untuk aturan manusia seperti itu bisa diberikan ketundukan, bukankah seharusnya kita memberikan ketundukan kita kepada Allah? Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya, kena hukum itu hanya ada dua. Pertama dari sisi perintah, Kedua, dari sisi larangan, dua itu aja hukum. Itu yang perintah untuk dilaksanakan, yang larangan untuk ditinggalkan. Semua itu sesungguhnya adalah ujian bagi keimanan, ujian bagi ketundukan kita kepada aturan Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ibadah puasa ini sesungguhnya adalah ibadah yang untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba ketika ditentukan waktu berbuka itu umpamanya jam 6.25 ditandai nanti dengan suara azan ada enggak orang yang memulainya 6.23 6.22 sudah memulai berbuka, ada enggak? enggak ada Barangkali bedanya cuma dua menit, satu menit. Tapi kita tidak berani untuk memulai berbuka karena belum waktunya. Ini ketundukan yang luar biasa. Ketika ditetapkan batas sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Ada enggak orang ketika sudah masuk waktu subuh dia masih sahur? Nggak. Bahkan dijaga itu, detik-detik menjelang masuk azan itu, menjelang dengar suara azan itu, jangan ada lagi yang untuk dimakan atau untuk diminum. Ini sesungguhnya adalah gambaran dari ketaatan kita. Kalau sebulan Ramadan ini berhasil mendidik ketaatan kita seperti itu, setelah Ramadan kita akan mudah untuk mentaati Allah. Dalam Ramadan ini kan yang dilarang, kan yang halal. Bukan yang haram. Kalau yang haram tidak pun Ramadan haram juga dia. Tidak pun masuk Ramadan yang haram itu tetap haram. Sekarang masuklah Ramadan yang halal diharamkan. Ini air halal air itu, tapi haram saat berpuasa. Bisa kita tinggalkan itu. Kalau seandainya kita berhasil meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, bisa kita tinggalkan, tidakkah lebih pantas kita harus berhasil untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Maka, bukti dari kesuksesan Ramadan kita setelah Ramadan itu adalah ketika kita berhasil meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, karena dalam Ramadan yang halal dilarang oleh Allah saat berpuasa, kita berhasil untuk meninggalkan. Masa yang haram tidak berhasil untuk ditinggalkan, inilah. Yang akan dicapai oleh ibadah Ramadan, Ikhwati film, hadirin sana, hadirat, rahimani, allahu ingin kita punya waktu untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi, uh, cukup dua faedah itu, saya kira, yang akan kita dapatkan dari ibadah Ramadan, dan ternyata hanya Allah yang membalas, dan hanya Allah yang kita sembah. Pada saat kita berkuasa. Cukup dua faedah. Dan sisa waktu akan kita isi dengan bertanya jawab. Seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan. Dipersilahkan. Nah, terpulang. Ya, lanjut aja, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan Ustaz mengenai niat puasa. Apakah boleh kita berniat puasa di awal Ramadan saja? Untuk selanjutnya enggak berniat lagi gitu, Ustaz. Makasih. Iya. apakah boleh kita meniatkan Ramadan di awal saja? Uh, kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul mengatakan dalam persoalan niat untuk berpuasa, la siyama liman lam yubayyit siyama min alail. Tidaklah puasa seseorang itu dianggap sah kecuali kalau dia meniatkannya di malam hari. Oleh karena itu, para ulama membahas ini secara fikihnya bahwa niat Ramadan, eh, niat puasa secara umum. Ini hadis tadi bicara tentang puasa secara umum, eh, tidak sah puasa kalau seandainya tidak meniatkannya pada malam Ramadan, eh, pada malam harinya, Afwan. Eh, secara hukumnya, niat itu ada di malam hari. Kalau umpamanya ada orang yang mau puasa nazar. Tiba-tiba dia meniatkan puasa nazarnya di pagi hari. Tidak bisa. Jam 7 pagi mau puasa melaksanakan puasa nazar, maka tidak bisa. Atau dia punya hutang puasa. Karena dulu dia haid, lalu punya hutang puasa. Karena kebetulan hari ini nampaknya tidak ada yang mau dimakan. Udahlah kalau gitu saya ganti hutang saja. Tidak bisa. Karena ada di antara detik-detik waktunya di, di, mana niatnya bukan untuk ber, berpuasa. Satu-satunya yang dibolehkan niat di pagi hari itu, itu adalah untuk puasa sunnah. Yang tidak ada hubungannya dengan embel-embel yang lain. Nazarkah, hutangkah, kodok eh, puasakah. Puasa sunnah itu itu saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari di pagi hari masuk ke rumah tanya Aisyah adakah sesuatu yang bisa saya jadikan sarapan kata Aisyah tidak ada ya Rasulullah tidak ada yang bisa kita jadikan sarapan kata Rasulullah apa anak kalau begitu saya berpuasa maka Nabi mempuasakan harinya dikarenakan oleh tidak ada tadi yang bisa untuk dijadikan sarapan. Itu untuk puasa sunnah. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan dibolehkan untuk meniatkannya di awal Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh dalam Imam dalam kajian fikih Imam Imam Mazhab itu juga juga dibahas seperti Imam Malik, Imam Syafi'i boleh untuk meniatkannya di awal untuk sebulan penuh karena Ramadan ini kan uh, satu paket istilahnya bukan hari yang terpisah niatkan di awal lalu nanti tinggal lagi mengulang niat dalam setiap setiap malam seandainya dia tertidur seandainya dia tertidur jam 10 malam tertidur dia tidak terbangun kecuali pagi orang dah sholat subuh baru dia bangun apakah dia tidak berpuasa di hari itu karena tidak ada niat dia wajib berpuasa hari itu karena dia sudah meniatkannya deh awal Ramadan untuk sebulan sebulan penuh. Dan satu hal yang perlu dipahami juga bahwa jangan mempersulit diri dalam persoalan niat. Jangan mempersulit diri kita. Karena ada sebagian orang yang niat itu katanya kalau belum terucap lagi kata nawaitu itu ha, belum lagi niat namanya. Asal belum terucap nawaitu, nawaitu lillahi taala. Kalau belum terucap itu kayaknya belum berniat. Itu salah. Sekarang kalau kita bangun untuk sahur, kenapa kita sahur? Karena kita besok mau. Itu sudah bagian dari niat. Bagian dari niat itu. Karena dia bangun untuk sahur besok mau berpuasa itu saja sesungguhnya sudah menjadi bagian dari dari niat nah, Oleh karena itu tidak mesti mempersulit mempersulit diri dalam Ramadan ini niat kalah dari awal untuk puasa sebulan penuh nanti tinggal lagi kita bangun setiap malam untuk sahur seandainya nanti tidak terbangun pun Insya Allah kita tetap wajib untuk ber, untuk berpuasa wallahu subhanahu wa taala alam Ada lagi? Silakan kalau kalau ada. Izin bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz ada menyampaikan kalau uh, perintah wajib berpuasa Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah kalau nggak salah. Ada anak anak pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berserta sahabat itu berkurang e, Badar e, pada tahun 2 Hijriah e, dengan berpuasa. Apakah e, mohon penjelasan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyariatkan puasa tahun kedua itu tuh di bulan Sya'ban di bulan saban berarti sebelum masuknya bulan Ramadan. Sementara perang Badar itu terjadi di dalam bulan bulan Ramadan. Berarti di terjadi setelah adanya pensyariatan ibadah puasa. Jadi tidak ada sesuatu yang yang bertentangan di situ. Ada banyak catatan sejarah Penaklukan-penaklukan atau kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Nabi pada saat pada saat di bulan Ramadhan itu termasuk di antaranya Fathu Makkah dan ada banyak peperangan yang terjadi dalam bulan Ramadhan ada di antara mereka yang tetap berpuasa ada yang sebagiannya berpuasa sebagian tidak ada yang sebagi ada yang Nabi sendiri yang memerintahkan karena kita akan menghadapi sesuatu yang berat perjalanan kita masih jauh maka berbuka kata Rasul tidak ada yang mau berbuka. Karena Rasul sendiri belum belum berbuka. Nabi heran ini suruh buka kok tidak mau nih katanya. Akhirnya Nabi sendiri mengambil airnya. Lalu diperlihatkan kepada para sahabat kalau Nabi itu membukakan puasanya. Ketika itu barulah mereka mau mau berbuka. Dan, dan Nabi mengatakan kalau ada juga yang tidak berbuka kata Rasul ulaikal ulah ikal, usah, ula ikal usah. mereka itu durhaka mereka itu durhaka apa pelajaran yang bisa diambil dari apa yang kita ceritakan tadi berarti ibadah puasa tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan hal-hal berat ibadah puasa bukanlah ibadah di mana kita harus bermalas-malasan ibadah puasa bukanlah ibadah di mana kita harus lebih banyak tidur mereka disuruh berbuka aja nggak mau coba padahal mereka akan ber, akan berperang ketika nabi sendiri yang menunjukkan eh, dirinya membukakan puasanya di hari itu barulah sahabat yang lain ikut untuk ikut untuk berbuka. Jadi betul pada tahun kedua dan itu tepatnya adalah di bulan Syaban. Wallahu alam. Masih ada silakan. Ah, sudah. Apakah bulan Ramadan semua. Apakah ayat-ayat Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan semua? Tentu tidak. Ketika dikatakan syahrul Ramadhan al-lazi unzila fihil al quran bulan Ramadhan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Itu bukanlah artinya bahawa semua ayat-ayat Al-Quran turunnya dalam bulan Ramadhan, turunnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksud adalah yang pertama, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iqra bismi yang lima ayat yang pertama itu itu turunnya di bulan Ramadhan tapi belum ada puasa waktu itu kan karena ini adalah awal dari pengangkatan Rasul menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ada pada bulan terjadi pada bulan bulan Ramadhan yang kedua yang dimaksud dengan turunnya tadi itu adalah turunnya dari Allahul Mahfuz ke langit dunia untuk kemudian nanti turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu sesuai dengan momen dan kejadian-kejadian yang memerlukan, memerlukan keputusan-keputusan hukum. Nah itulah yang dimaksud dengan uh, malam yang penuh berkah malam Lailatul Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti semua ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan-bulan Ramadhan. Nggak. ada pada berbagai bulan-bulan yang lain. Sesuai dengan momen-momen di mana diperlukan kepastian hukum dalam syariat-syariat Islam. a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Uh, salah satu tujuan atau tujuan akhir dari bulan Ramadan ini adalah uh, agar kita diberi keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira ada tidak hubungan tujuan itu dengan uh, malam Lailatul Qadar itu satu, kemudian ada tidak indikasinya kalau memang uh, setelah kita selesai uh, Ramadan berpuasa uh, apa kira-kira indikator bahwa kita diampuni e, dosa-dosanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Lailatul Qadar dengan keampunan itu sangat erat sekali. Bahkan ada hadis yang khusus bicara tentang itu. Man qama Qadri imanan wahtisaban. Wufira lahu taqaddama min zambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan, penuh harap, gugfirallahu mataqaddama min dzambi diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini hubungan. Jadi man sama Manqama man qama Ramadana, man Ramadana ini untuk sebulan penuh. Tapi ada yang khususnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban dan itu salah satu dari bentuk sayangnya Allah, subhanahu wa ta'ala, kepada kita sebagai hambanya. Allah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang pendosa. Semua kita ini pendosa, semua tidak ada yang tidak ada yang tidak dosa kita, antara dua saja, banyak atau banyak sekali, tidak ada yang sedikit dosa, tapi Allah berikan peluang. Agar dosa-dosa itu bisa terampuni Salah satu dari peluang itu adalah Ramadan Yang di dalamnya ada Satu malam dimana Khairun min alfi syahrin Lebih baik dari seribu Seribu bulan Nah karena itu Wajarlah disebut Ramadhan itu sebagai syahrul wufran Syahrul wufran Syahrul maghfirah Bulan keampunan bulan di mana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dibebaskan dari neraka Allah. Apa kira-kira indikatornya orang-orang yang sukses melaksanakan puasa sebulan penuh? Ya, seperti yang kita katakan tadi, salah satu dari tujuan puasa adalah tahqiqil ubudiyah. Tahqiq al-ubudiyah untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Ramadan ini bulan di mana kita mudah sekali untuk tunduk. Orang pergi ke masjid, semuanya kita pergi juga. Seandainya ada orang yang dalam Ramadan, semua orang ke masjid. Dia ndak juga, berarti di luar Ramadan barangkali akan lebih sulit lagi. Karena ketika suasana itu suasana ibadah, tapi dia ndak juga mau. Berarti apa yang mudah harapkan nanti di luar Ramadan. Ketika dalam Ramadan orang semua baca Quran dia ndak juga. Berarti suasana itu ndak berpengaruh pada dia. Kalau kalau seperti itu, khawatir nanti di luar Ramadan akan lebih akan lebih sulit lagi. Maka indikatornya adalah ketika sudah di luar Ramadan masih nampak ndak semangatnya. Dulu dalam Ramadan subuh masjid terus dia. Sekarang habis Ramadan ndak ada subuh masjid lagi. Mana ketaatan sebulan penuh yang kemarin itu? Yang perlu dipak, dicamkan adalah Tuhannya Syawal itu Tuhannya Ramadan juga. Kita bukan menyembah Allah karena Ramadan. Tapi kita menyembah Allah karena Allahnya itu. Sebelas bulan berikutnya siapa Rabnya? Allah juga Rabnya. Rab kita dalam Ramadan itu juga Rab kita di bulan Syawal. Kenapa kita bisa taat di bulan Ramadan tapi tidak taat di luar Ramadan? Oleh karena itu diharapkan sebulan penuh ini benar-benar waktu yang harus mampu membangun ketaatan yang nanti terbukti setelah kita melaksanakan uh, setelah selesai Ramadan dibuktikan nanti dengan 11 bulan, 11 bulan berikutnya. Itu itu salah satu di antara di antaranya Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ah. Assalamualaikum Yang jadi pertanyaan uh, Ana Ustad Dalam kita menjalankan ibadah puasa Untuk berbuka puasa itu sebaiknya kita menunggu azan atau dengan kita melihat waktu imsakiyah misalnya sudah masuk waktu berbuka sudah masuk kita boleh berbuka atau menunggu azan sebaiknya itu Ustadz terima kasih iya secara hukum asalnya yang menandai waktu berbuka itu adalah suara azan dulu kan tidak ada waktu-waktu jam apa kan zuhur kapan itu zuhur kalau setelah zawal bayangan benda itu punya bayangan yang sama dengan kan ada ada itu kan tidak ada bilang 12 sekian 12 sekian hukum asalnya suara azan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan membuat orang bisa mendeteksi perjalanan matahari karena kalau untuk ibadah-ibadah itu perjalanan matahari yang dilihat tapi kalau untuk masuknya puasa itu perjalanan bulan sekarang, buka masuk waktu maghrib. Ditandailah dengan jam, umpamanya jam 6 lewat 30, 6 lewat 27. Seharusnya sejalan antara jam dengan azan. Seharusnya, sehingga ketika pas di waktunya, kita sekaligus juga mendengar mendengarkan suara azan, maka jadilah kita berbuka. Cuma kadang-kadang mau azin, diselesaikan dulu. Oh, punya dia sama dia kan <laughs> ada, ada capek. Dia makan ini baru azan. Ngapain nunggu dia? Dia udah makan dari tadi kok. <laughs> nah, oleh karena itu cukup ambil kurma satu, lalu minum azan. Setelah itu, berikan hak kepada orang lain semuanya. Tidak mesti dia selesaikan dulu satu piring baru nanti berhenti azan. Kalau ada yang mau azan seperti itu jangan tunggu. Buat apa nunggu dia? Nah, tetapi tunggu. Ini sudah sudah waktunya. Mudah-mudahan sekian detik lagi akan dengar suara suara azan. Nah, berbukalah seiring dengan itu biar itu membuat kita juga menjadi yakin tidak bertanya-tanya. Ini kalau tidak nanti pas memulai rupanya jamnya yang salah kan ada kadang jam lebih cepat dia kan ada jam yang yang kemarin jam segini tapi kok lebih cepat lima menit gitu kan bisa-bisa itu yang salah nah perlu ada kehati-hatian juga dalam persoalan ini karena kalau kita tersalah nanti bisa-bisa membuat masalah pula pada puasa yang kita yang kita laksanakan jadi tinggal dikombinasikan saja Allahu subhanahu wa ta'ala alam ada lagi Baik, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan fawaid Ramadhaniah ya, yang kita sampaikan tadi bisa kita pahami dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semangat untuk mengisi waktu-waktu kita di hari-hari Ramadan sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.